Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video tutorial nih, gimana sih caranya daftar ke Univet Bantara Soekarjo. Nah, kenapa video ini saya buat? Karena kan sekarang ini seperti kita tahu dunia lagi heboh-hebohnya kan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi rata-rata tuh kegiatan dilaksanakan secara daring. Nah, makanya video ini saya buat supaya membantu teman-teman yang terutama nih yang lulusan tahun ini, supaya nggak bingung lagi gimana sih caranya daftar online, gimana sih kok ribet banget. Nah, tapi sebelum ke videonya, kita opening dulu sebentar. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Jadi kalian langsung aja ke Google, terus di kolom pencarian sini klik keywordnya itu pmb.univetbantara.ac.id. Nah, klik. Terus kan langsung masuk ke menu nih. Nah, kalian baca dulu sebentar. Kalau aku nggak mau baca sih, karena kan cuma video tutorial aja ini. Nah, langsung klik daftar sekarang. Nah, kalian tinggal deh masukin data-data kalian. Kayak nama, email, WhatsApp, nomor KTP, terus pilihan prodi kalian. Nih ada banyak banget kan prodinya. Nah, kalau udah tinggal kalian register. Nah, kalau udah diregister, nanti kan kalian tuh harus nunggu. Nanti kalian akan dikirim email gimana untuk langkah pendaftaran selanjutnya. Atau enggak, kalau kalian masih bingung, kan mungkin masih banyak nih ya dari kalian yang mungkin masih bingung. Nah, kalau email tuh beneran sampai ke kita enggak sih? Email tuh beneran dikirim di kita enggak sih? Gitu. Nanti kalian tinggal cross check aja di WhatsApp. Ini langsung selalu dilayanin kok. Oke, mungkin segitu aja guys video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Terus bagi kalian nih, jangan ragu-ragu lagi ya untuk daftar ke Univet Bantara Soekarjo. Univet Bantara Soekarjo, Good Choice University.